Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita di Taman Balai Kambang Solo. Ini parkir kendaraannya teman-teman cukup luas. Cukup luas tapi terbatas ya teman-teman. Ya karena memang masih masa untuk habis PPKM ini. Ini info aja, parkir Taman Balai Kambang ini hanya dibuka di bagian utara dekat pasar ikan. Aksa, mau makanin rusa? Yang sana. Mau makanin rusa? Oh, ini makanan rusa, yuk. Ini. 5.002. Nah, ada satu-satu gini diambil satu ini loh, itu apa ya, dia udah kenyang. Sini Seng, gini pegangnya, gini, nah gitu. Enggak gitu, gini, gini. Nah, dapat info itu anak 12 tahun di sini belum boleh masuk. Baru keluar kemarin. Oh, enggak gitu. Udah 6 tahun soalnya. Oh. Itu aturan baru juga di Taman Satwa juga. Hai teman-teman, nah kita kecelek ya. Bahasa Indonesia yang kecelek apa? Kecewa. Ya, ini kita kecewa lah. Jadi di Balai Kambang itu info di Instagram resminya itu anak di bawah 5 tahun sudah boleh masuk teman-teman. Dan itu masih ada di Instagram dan nggak ada update. Tapi hari ini kita kesini nggak boleh. Kata yang boleh adalah yang 12 tahun dan sudah vaksin. Dan 12 tahun pun tuh harus sudah vaksin gitu ya. Jadi di bawah 12 tahun belum boleh. Yep. Tapi kan yang mbok ya di-update gitu loh. Maksudnya udah kita tadi salah, bukan salah sih. Kita ke pintu masuk yang satunya yang mana yang dekat jalan besar itu tutup. Itu enggak ada keterangan apa-apa juga gitu kan. Maksudnya kita bukan warga Solo ya. Ini ya taunya dari Google Maps gitu. Iya. Jadi sekedar saran bahwa di era sekarang media sosial itu mending selalu diupdate teman-teman. Jadi buat pengelola Balai Kambang itu agar mengupdate biar kita itu yang kesini itu jauh-jauh kesini itu nggak kecewa. Dalam artian tuh kita udah bawa anak. Ya memang kita kan fokusnya kan mendolankan anak. Ngapain kalau orang tuanya dolan? Ya anaknya nggak dolan ya. Anak-anak nggak boleh kemana-mana terus suruh ngapain ya? Dan banyak juga yang kecelek teman-teman di sini. Jadi ya di rumah terus itu. Iya kayak gitu. Mama nggak sehat dong psikologisnya. Iya. Intinya buat pengelola Taman Balai Kambang semoga selalu update untuk
update untuk berita di media sosialnya. Ya, biar tidak kecewa seperti itu. Dan kita di sini paling enggak tuh ya minimal ada makanin rusa ya atau memberi makan ya, rusa. Udah itu aja. Enggak ada yang lain. Buat anak-anak yang lain enggak ada sama sekali. Oke, mungkin kali itu sekian ya. Dan ingat kalau kesini lewatnya pintu ke pasar ikan, ya, jangan ya. Pintu yang ditunjukin Google Maps. Iya, Bu. Ini yang lewatnya pasar ikan seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk video kita di Kecelek di Balai Kambang ini. Karena apa yang diinfoin di media berbeda dengan kenyataan di lapangan. Oke, semoga menjadi referensi dan pembelajaran buat mungkin pengelola Balai Kambang agar selalu update untuk media sosial, karena di era sekarang ini media sosial sangat dicari dan banyak di info-infonya ya, seperti itu. Iya, dari media. Di Instagramnya bilangnya udah buka. Oke, okay, see you. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.